Assalamualaikum. Hari ini kita sedang memasang plastik Silver Shine. Okay, hari ini dah hari kedua kita buat. Sudah lebih kurang setengah ekar ya. Okay, saya akan kongsikan sedikit cara dan teknik untuk pasang plastik ni dengan kemas ya. Okey, kita dapat lihat plastik yang saya pasang, kemas dan teratur jarak antara plastik. Kedudukannya berada di tengah-tengah batas. Okey, yang ujung tu belum siap lagi ya. Sikit lagi. Okey, caranya kita tarik plastik ni kalau boleh berdua, seorang kiri seorang kanan. Tarik dan kita kambus tanah di bahagian ujung sini. Kemudian kita tarik hingga ke ujung sana. Kemudian kita kambus tanah di ujung sana. Pastikan plastik itu tegang ya. Ditarik tegang, tapi jangan terlampau tegang. Sebab jika terlampau tegang, plastik tu jadi tak tahan lama. Ha. Kalau kita tarik sedang-sedang aja, dia boleh, plastik sebesar ini boleh bertahan sehingga 1 tahun ataupun lebih. Tapi jika kita tarik terlampau tegang, plastik tu jadi nipis dan mudah koyak ya. Biasanya hanya bertahan semusim ataupun 2 musim saja. Okey. Kita skop di sini. Kambus. Kemudian skop tarik plastik hingga ujung sana, kambus. Kemudian baru kita kambus di bahagian yang lain-lain. Okey. Jika bawa dua senang ya, seorang sebelah sini, seorang sebelah sana. Okey, siapkan sepatas. Kemudian baru kita berpindah ke sebelahnya pula. Okey, untuk plastik yang tak ada lubang ya, yang tak siap lubangnya ni, masih belum ada lubang untuk ditanam pokok. Kita mestilah mengalih drip tip di bahagian tepi batas. Supaya nanti jika drip tip berada di tengah-tengah, susah untuk kita menebuk lubang untuk tanam pokok. Nah, sekarang pastinya drip tipnya berada di tepi. Okey. Nah, di tepi. Nanti kita akan tebuk di tengah. Kemudian baru kita alih drip tip ke tengah. Tapi saya eloknya, nak memudahkan kita, belilah plastik yang dah siap ada lubang. Ha, cuma jarak plastik lubang tu biasanya dah ditetapkan 2 kaki antara lubang. Tapi kalau kita beli plastik yang tak ada lubang ni, kita boleh adjust rapat sikit. Sebab untuk tanaman kemikir susu ni, teknik yang saya amalkan adalah 1.5 kaki jarak antara pokok. Jika 2 kaki, kita dah rugi separuh, hampir separuh. Jika keluasan 1 ekar ni muat 4,000 lebih, tapi kalau kita tanam dengan jarak 2 kaki, kita hanya muat 3,000 lebih. Ha, lebih kurang macam itulah. Okey, sekian dari saya. InsyaAllah kalau dah siap nanti, belakang tu lebih kurang 25 batas lagi. Kalau siap nanti saya akan update lah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.